saya Ibu Ernawati. Mama papa masih ragu untuk menyekolahkan anaknya di era pandemi ini. Nah, saya punya solusinya. Kami, KB dan TK Immanuel, menghadirkan pembelajaran di rumah melalui kelas virtual. Di mana kelas ini kami desain sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa senang, merasa enjoy, dan anak-anak merasakan merdeka belajar. Kami berusaha bagaimana kami menghadirkan pembelajaran di rumah seolah-olah anak belajar di sekolah. Selain itu, kami memiliki guru-guru yang kompeten sehingga memiliki inovasi-inovasi baru yang merancang pembelajaran sehingga tidak membosankan dan anak-anak senang belajar. Berikut beberapa contoh kegiatan yang kami hadirkan di kelas virtual. Yang pertama adalah pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi kami kemas seperti ibadah di sekolah, yang isinya adalah mereka akan belajar memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menghasilkan anak-anak cinta akan Tuhan. Ini adalah merupakan visi yang pertama kami, yaitu good spiritual. Kedua adalah video pembelajaran, di mana video ini adalah kami rancang untuk menerangkan, menjelaskan, mempraktekkan sehingga memudahkan orang tua untuk mendampingi pembelajaran anak di rumah tanpa merasa kesulitan. Ya. Oh ya, aku tahu juga salah satu sifat api dia itu nggak tahan air. Selain itu, guru-guru setiap harinya juga menyediakan video tutorial tentang tugas, di mana video ini akan mempermudah anak-anak dalam mengerjakan tugasnya di rumah. Sekarang bisa dia yang bilang ya. Oke, kita akan mulai membuat plastisin. Kita siapkan dulu bahan-bahannya, sudah disiapkan oleh Miss. Ada tepung terigu, tepung tapioka. Yang ketiga, kami selalu memiliki interaksi dengan anak melalui video call yang sudah kita sepakati jadwal-jadwalnya, sehingga guru-guru dapat memantau perkembangan dan pertumbuhan anak-anak melalui video call. Yang keempat adalah, mama papa tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran. Karena kami menyediakannya semua kebutuhan putra putri bapak ibu, mama papa semua di dalam tas ini. Kami memberikan dua tas ini yang diambil secara bergantian. Satu minggu, satu kali untuk mengambil dan menyerahkan tugas anak-anak. Nah, tunggu apa lagi? Mari daftarkan putra putri bapak ibu di KB dan TK Immanuel. Yakinlah, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tumbuh kembang anak putra putri bapak ibu akan berkembang dengan maksimal. Nah, kami menjamin putra putri bapak ibu akan mendapat pelayanan dan pembelajaran yang terbaik. Kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati.